Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu bab matrix. Okey, matrix ni sebenarnya adalah untuk memudahkan lah. Selalu kan bukannya macam dalam filem Matrix tu yang pergi ke zaman lain ke pergi ke apa mesin masa ke. Okey, matrix ni pun bukan macam yang kolej matrikulasi tu, tapi kan biasa kan kita nampak kan pernah tak nampak contohnya 2x tambah 3y tolak 6z sama dengan 100 contohnya. Lepas tu ada lagi satu persamaan pula, 4x tolak 5y tambah 7z. 7z sama dengan 200. Okey, lepas tu macam mana kita nak selesaikan? Kan kita nak selesaikan, nak kena gantilah, nak kena hapuslah, banyaklah kaedahnya. Tapi untuk persamaan macam ni, kita boleh selesaikan dengan mudah guna kaedah matrix. Okey, contohnya soalan ni kan, cuba tengok ni. Contoh jadual ni, apa maksud jadual ni? Okey, apakah maksud jadual ni? Cuba kita faham betul-betul. So, jadual ni menunjukkan yang kedai ni ada jual kipas angin. Okey, dia jual 3 jenis kipas angin. Dia kipas angin berdiri tu yang selalu ada dalam kelas kat tepi kelas tu berdiri tu. Dia ada kipas angin yang berdiri. Kemudian dia ada kipas angin shilling yang ada kat atas dinding tu. Kat atas shilling tu. Lepas tu dia ada kipas angin dinding. Dinding ni yang kipas macam dia tak dekat tepi koperasi kan. Kita gantung dekat dinding je. Kita boleh pusing-pusing tu. Okey, kemudian apa maksud ni? Maksudnya contohlah kipas angin. Contohlah kipas angin yang berdiri tu. Okey, okey dah sikit. Okey, kipas angin yang berdiri tu dia jual kat kedai 16 biji. Dia jual online dalam talian ni online 5 biji. Kemudian kipas angin yang shilling tu dia jual kat kedai 18 biji. Dia jual online 10 biji. Kipas angin yang gantung kat dinding, pada pandailah aku lukis kan. Kipas angin yang gantung kat dinding tu dia jual kat kedai 11 biji dan online dia jual 4 biji. Okey. So, ini dalam bentuk jadual. Macam ini kalau dia buat macam ni lah. Contoh. Ini maksudnya maksud apa yang dia nak bagi tahu dekat kedai tu lah. Apa yang dia nak bagi tahu dekat jadual ni. Tu cara kita baca jadual lah. Okey, contoh. Contoh macam mana kalau dia cakap kipas angin berdiri . Kipas angin berdiri yang kat kedai ni dia jual RM10. RM10 murah sangat. Katalah kipas angin berdiri kat kedai dia jual RM100. Tapi online dia jual murah sikit, RM80. Okey, kipas angin shilling ni, kipas angin yang shilling tu kat kedai dia jual RM500. Tapi kalau kat online dia jual murah lagi, RM400. Kan kadang-kadang Shopee buat promo kan. Okey, kemudian kipas angin kat dinding tu dia jual kat kedai, katalah dia jual berapa selalu harga? RM100.50 lah kata. Lepas tu promo dia jual RM100 je. Okey. Kalau kat online dia jual RM100. Okey, so kita dah tahu harga ni. Macam mana kita nak tahu berapa jumlah jualan dia? Of course lah kita nak tahu, kita akan darab semua satu persatu kan. 100 darab 16, 500 darab 18, 150 darab 11. Kena darab semua. Lepas tu baru kita boleh tambahkan. Okey, banyak step kan. Sebenarnya kita boleh buat selesaikan dengan lebih mudah menggunakan kaedah matrik. Kalau kita guna matrik, kita boleh selesaikan dengan lebih mudah. So sebab itulah kita belajar matrix ni, supaya kalau data yang banyak-banyak senang kita nak kira. Okey, so sebelum tu kita berkenalan dulu dengan bentuk matrix macam mana. Ginilah rupa je matrik. Rupa matrik tengok ni. Dalam dia hanya ada nombor sahaja. So kalau dekat dalam jadual tadi kan, jadual ni kan 16, 18, 11, 15, 10, 4. So kita dekat matrik, kita hanya salin nombor je. Kita keluarkan nombor je. Keluarkan nombornya sahaja dekat sini. Okay, so kat matrik memang keluarkan nombor je. Kemudian dekat kiri kanan dia ada tanda kurungan. Kita guna kurungan ni, kurungan matrix. Okay, so kita kena tahulah yang mana satu baris, mana satu lajur. Okay, matrix ni penting untuk kita tahu baris dengan lajur lah. Okay, so baris ni, yang ni lah, yang melintang ni adalah baris. Contohnya,
sama piu gitu. So nombor 16, 18, 11 ni adalah baris yang sama. Okey, so ni baris 1, kemudian ini adalah baris 2. Okey, baris 1, baris 2. Tu baris, baris yang melintang. Okey. Kalau lajur, lajur ni yang menegak. Ah, ni lajur pertama, ni lajur kedua, ni lajur ketiga. Ha, 16 dengan 5 tu lajur pertama. 18, 10 tu lajur kedua. 11, 4 tu lajur ketiga. Ha, kena tahu. Baris yang melintang dan lajur adalah yang menegak. Ha, tu penting untuk kita tahu. Okay, so matrix ni kadang-kadang kita akan buat kurungan gini. Kadang-kadang macam ni lah. Antara janganlah tiba-tiba buat yang kurungan gedik ni. Kurungan gedik ni kita guna untuk set dan juga kebarangkalian sahaja. Okay, so contoh. Contoh. Kalau jadual panjang-panjang macam ni kan. Jadual ni kan. Buat macam tadi. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat dalam bentuk matrix? Macam tadi juga, kita hanya salin je nombor dia. Seketul, dua ketul, tiga ketul, empat ketul. Salin je nombor dia. Kemudian tambah kurungan matrix. Okey, contoh. So, kita buat kurungan matrix. Salinlah sebab dia panjang macam tu kan. Kita salin je lah panjang. 1,700, 2,100, 2,000. Kemudian 1,800. Ha, salin je gitu. Okey, so ini apa? Ini apa tadi? Ini adalah baris. Ada berapa baris matrik ni? Matrik ni ada satu baris je sebab bawah-bawah dia dah tak ada dah. Ada satu baris je. Jadi kalau matrik ni panjang gini, kalau matrik yang ada satu baris sahaja, kita panggil sebagai matrik baris. Ha, dia special. Dia ada satu baris je, kita panggil sebagai matrik baris. Okey, kita cuba tengok yang ini pula. Yang ini sama macam tadi kan. Emas, perak, gangsa, acara tujuh, pencak silat olahraga bagai tu. Kita tak payah nak fikir pecah kepala pun. Kita hanya salin nombor. Nombor dia. Keluarkanlah nombor-nombor 13, 5, 1, 10, 24, 8, 8, 9 ni ikut susunan. Okey, bila dah keluarkan ikut susunan, kita tambah je lah kurungan di tepinya. Okey, contohnya. Contoh. Okey. Nak gerak-gerak. Okey. So, contohnya. Macam ni lah kita buat lah matrik dia. Lepas tu kita salin lah. 13. Kemudian 5. 1. 10. Kemudian 2, 4, dan bawah dia 8, 8, 9. Settle masalah. Salin je senang kan. Okay. Tu nombor. Yang C. C ni. Okay, kita tengok. Okay, yang ni C ni tak payah dulu lah. Nanti next class kita belajar untuk menyelesaikan kalau masalah ayat panjang-panjang ni. Okay. So, dah berapa minit kat ini? Dah 8 minit. Okay, so kita tengok latihan sebelum kita ke next video lah yang lain. Okay, kemudian so kita cuba buat latihkan diri. Saya nak kamu cuba buat latihkan diri 2.1A ni. Cuba buat nombor 2 dan nombor 3. Hantar dan snap dan hantar kat saya nombor 2 dan nombor 3. Sama je macam tadi, salin je nombor-nombor dekat dalam jadual. Buat je kurungan. Okay, jangan lupa tulis hari tarikh latihkan diri 2.1A tajuk matrix. Okay, ni tajuk yang pertama 8 minit video. Nanti saya upload yang kedua. Thank you. Assalamualaikum.